Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, mengakibatkan banjir disertai lumpur hingga menerjang puluhan rumah di Desa Capalulu. Banjir mengakibatkan jembatan penghubung antar Desa Capalulu dan Desa Wayu terputus. Hujan selama 6 jam yang mengguyur Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara pada Minggu siang hingga sore menyebabkan banjir menerjang puluhan rumah di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah. Banjir disertai dengan lumpur ini juga menggenangi ruas jalan bahkan jembatan penghubung antar Desa Capalulu dan Desa Wayu. Salah satu warga mengatakan banjir ini diakibatkan karena meluapnya Sungai Waise. Banjir ini bukan pertama kali terjadi, tetapi sudah sering terjadi apabila turun hujan lebat. Sementara itu, warga yang rumah mereka terdampak banjir terpaksa mengungsi ke rumah-rumah kerabat yang tidak terdampak. Sebagian warga masih bersiaga, jika hujan terus terjadi, bisa jadi banjir semakin tinggi. Di depan rumah Om Mimi, di jalan lorong SMK, lorong terakhir.